Assalamualaikum. Illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ingkang kula hormati para alim ulama, para asatidz wal asatidzah, para bapak-bapak, para ibu-ibu, kang alhamdulillah tembalu niki masih saged kumpul mariyung nempak merbayaksa ing siti hinggil binaturata lirgadia kuntul tumiba ing leweran. Ana dene kula lan panjenengan sami dikumpulaken teng dalu puniki inggih punika ngadiri undanganipun tuan rumah kang mitangaken putrane ingkang nami Dede Ahmad Kurniawan. Moga-moga anak ben khitan mau dados anak kang saleh lan salehah. Lan kula lan panjenengan sami kang sami hadir teng mriki, muga-muga diparingi rahmat lan barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di adapun sampean jenguk kaya wong beli kangkung ngenteni ustaz ngenteni kiai tempo dongol kaya kinen-kinen bae mungkin rada kecewa. Karena harapan sampean iku kiai niku golongan kiai-kiai kondang. Bareng dongol kiai kondangan gitu. Ya. Tapi alhamdulillah teng dalu niki kula lan panjenengan sami bareng-bareng tanda. Da bahwasane da bakal ngaji mah yang kulaku beli bisa. Ya, jadi kanda tentang ajaranipun agamanipun Allah Subhanahu wa taala kang den bakta dateng Kanjeng Nabi bahwasane Kanjeng Nabi dawuh ad-dunya darun man la daralahu wa malun liman la malalahu. Dunya iku umaeh wong sing ora duwe umah. Dunya iku hartane wong sing ora duwe harta benda. Sampean urip ning jaman sekian karena ngenteni keuripane wong zaman bengen. Berarti ning alam dunya ki gentenan duit kang sampean gopeki dinakien suki ki emben gentenan wong sejen kang gopeki. Jadi apa bae kang ana ning alam dunya kien ki kabeh iku gentenan. Termasuk istri atau suami. Percaya beli? Iya, masa ya jerabi gentenan? Ijare siapa? Durung tentu. Karena apa? Ketika sang suami ini meninggal dunia, ketika lakine mati, rabine digenteni beli? Digenteni. Ya kan bukan apa maning ya, makanya kan ini sebuah permasalahan sanalikane sing dadi wadon iku ayo begitu gledak ditinggal ning lakine wis akeh sing ngantri. Iya. Nah makanya apa kulalan panjenengan sami jangan pernah merasa bangga, jangan pernah merasa berlebih sanalikane kulalan panjenengan sami mempunyai sesuatu yang lebih daripada orang lain. Kenapa arepan digenteni duwe rabi kang ayu kita nemati digenteni ning wong tapi srog rabine sing blesak. Iya rada pratin gentenan nek dan survei membuktikan bahwasane wong blesak iku luwih awet ketimbang wong kang ayu. Duwe rabi ayu setahun, rong tahun, 40 tahun ilang ayune. Tapi bakal kulalan panjenengan sama duwe rabi blesak pirang puluh tahun ya angger. Iya ta ya yakinkan survei. Jadi santailah. Jadi
sampean dadi wong blesak, berbahagialah Anda menjadi orang yang blesak, hidup blesak. Maka ketika kula lan panjenengan samiki dadi wong larat, kudu ngucap alhamdulillah. Alhamdulillah kita dadi wong larat. Alhamdulillah kita dadi wong blesak, karena wong blesak mah awet. Ari wong larat, bata wong larat mah berarti bata wong larat ku wong sing arepan sugih. Bener? Bener mle. Wong melarat iku berarti wong sing arepan sugih. Bakal wong sugih. Siku no. Ya, dadi sampean iki milih arep dadi wong sugih apa milih arep dadi wong melarat? Milih arep dadi wong sugih, priman sampean melarat ku. Melarat ku blenak jare sapane. Enak karo blenak iku anane kuning pikiran sebenarnya. Dadi wong melarat blenak. Ya lamun kula lan panjenengan sami beli terima dadi wong melarat, tapi lamun rima dadi wong melarat enak. Wong sugi duwe motor Tiger. Mangkat mundur mayu numpak motor Tiger. Iya beli. Mangkat mencerbon numpak motor Tiger. Baka wong larat tinggal milih pengennya numpak motor apa. Ya iya orang. Ya arepan motor Ninja, arepan motor Tiger, arepan motor Supra, milih pengen bermayu, mangkat motor Supra, milih Supra. Arepan mencerbon pengen ngangkat Tiger, milih Tiger. Silakan semua main akan dadi wong larat. Tuli Gusti Allah ya gak adil. Begitu sampean dadi wong larat, dipai ilat-ilat super. Baru ilat super. Apa gue blebes urusannya begini. Tapi baka ilat-ilat ya wong sugi, ilat priayi. Salah mangan bayang mencret. Iya beli. Ya iya, baka-baka ya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya kula lan panjenengan samening alam dunia kini menjalankan skenario ne Gusti Allah. Menjalankan jalan cerita yang telah dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena semua yang ada di dunia ini kabeh wis diatur. Ana sing larat, ana sing sugi. Iya beli. Ana sing bagus, ana sing blesak. Karena apa? Karena lamun uang bagus kabeh berarti blesak kabeh. Baka uang sugi kabeh berarti melarat kabeh. Imangan terus rok buwis. Karena apa? Karena sudah menjadi bukti uang Arab disugi-sugi luruh bujang beli nemu. Iya beli. Iya, sampai tekan lurus sing negeri seberang. Ya kita kan ana sing sugi, ana sing larat. Cuman permasalahannya kan kadang-kadang sing sugi ya ngadiraken sing sugi, sing larat ngadiraken ning larate. Larat gak kanggo kadiran wong kene. Nah makanya apa teng dalu puniki kula lan panjenengan sami mengkaji balik tentang kehidupan kula lan panjenengan sami bahwasane agama Islamku amba. Agama Islamku luas. Jadi aja sampai kula lan panjenengan sami berpikir ketika ana sing beli pada karo kula lan panjenengan sami kuwen kudu ajaran agama Islam aja sampai kayang kono. Temakan yang ini orang Islam kudu cerdas iku je. Maka Kanjeng Nabi mebeli lele. Apa perintah Kanjeng Nabi? Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimah. Luru ilmu iku wajib. Wiskun. Dadi beli kanda ilmu agama ta ilmu fisika ta ilmu kimia priwen carane beli kanda Kanjeng Nabiku sing dikandakaken wong Islam kudu luruh
ilmu. Priwen cara luru ilmu ne, terserah sampean wong Islam. Apa arep nggo madrasah sekolahan mangga? Apa arep nganggo pengajian rutin mangga? Apa arep nganggo pengajian umum ya? Oke. Sing penting intine luru ilmu. Apa aja intine luru ilmu. Maka ketika keilmuan kulalan panjenengan sami sejen, tulung aja pada ribut. Ya, jadi baka kulalan panjenengan sami kanda tentang hukum kaya dene kula dodok ninggene. Ninggene anak kursi karo botol kaki tiga. Ya. Jare sampean kang sebelah kono, kursi karo botol ki sebelah tengen ta sebelah kiwe. Jare sampean sing sebelah kono, sebelah kiwe. Baka jare kula sebelah tengen. Baka jare wong sing sebelah kene, langkah tengen langkah kiwe, anane sapaning arep sapaning kuri. Iya belikin ki. Iya belikin ki. Nah kini hukum gini. Jadi nalikane kulalan panjenengan sami bercerita tentang hukum angel kandangnya, karena tergantung ngendi duduke. Baka kita dadi wong sugih sing salah ku sing larat, tapi baka kita dadi wong larat sing salah ku wong sugih, angel kandangnya baka hukum. Ya kan pada akhirnya masing-masing mencari kekuatan tentang dalil hukum bahwasane kita kan paling bener, pada akhirnya gulet. Apa yang diperebutkan? Tidak ada yang diperebutkan, hanya memperebutkan citra masing-masing pribadine dewek. Dewek kan pada akhirnya tidak ada orang yang membela agama Islam, tetapi hanya sekedar membela dirinya sendiri. Sing melarat membela ning melarate, sing sugi membela ning sugiye. Tapi ketika kulalan panjenengan sami tarik jalur hukum mana yang paling benar, tidak ada kebenaran mutlak di dunia ini. Yang tahu kebenaran persis hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wong zaman bengenku pesan, cung bukan besok gede kelawan-lawan, tulung ajak lalen min saben lawan, gantungan aku pat lepet tang-tang. Ya kok nonorakan? Apa maksudnya? Maksudnya mas supaya kita kikelingan baik, gantungan kupat lepet tang-tang. Amin. Gantungan dengar lawang kamberapa kamberendal dengar kedeleng, supaya anda selalu ingat bahwasane kulalan panjenengan sami kidau berubu bener bakawus dadi paham lepet. Apa kupat lepet tang-tang angin, sudah ditang-tang angin aja ilok nantang omongnya kang wong wis dingin, dah kita ki wong kari arikan mau wis akeh jimae. Ya iya ya, ya permasalahannya setinggi apapun, sehebat apapun keilmuan kulalan panjenengan sami, ya ternyata pengalaman itu akan membuktikan bahwa sami kan konon, ya walaupun bakal pinter mah pinter wong zaman kian, tapi bahkan melebah bener aja. Nah emang zaman gini pinter-pinter, nembang pinter, ngaji pinter, main ya pinter. Jadi ya apa maning zaman sekian ya, baka kulalan panjenengan sami beleng satuan sing aran bajing, uru bajing, uru beli bajing, bajing baka nyolong kelapa, ini masih pikiran para majikanku. Bajing nyolong kelapa ku beli kabe, beli dintokaken siji separo diuragaken eman kanggo majikan. Kun ku baka bajing sing nyolong, tapi baka wis bajingan sing nyolong ya sejen orang kini urusannya
sirjen baka bajing kelapa siji beli dintokakan diuragakan masih kelingan karo majikan tapi baka tingkat terus bajingan pitung peluit peragat kabe sampai tekang wit-wit tanda ketik digadek-gadekakan arane ya gunku kanda bajing kita makin ini. Ya, manusia juga tidak jauh seperti itu karena apa yang kita dapatkan, apa yang kita lihat itulah pengalaman kanggo manusia. Bahwasane uripe kula lan panjenengan samining alam dunya kiyenki ya akan berakhir kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai karo amal perbuatan. Tenan kok diomongin wajib, maju-maju kader sing ustaz ya mati, sing santri ya mati, kiai ya mati, tukang mabok ya mati. Sing tukang main ya mati, sing sembayang bae ya mati. Iya anune mah. Bener mekonku. Ya tapi punten. Ya kan pengen kan ana istilah mengene. Ayam pada mati ne ayam mati manjing kuali ayam mati dibuang ning pada ayame makine anak ayam kang mati manjing ning jero kuali anak ayam mati dibuang ning kali apa bedane ningkene juga manusia termasuk. Kenapa ayam mati manjing ning jero kuali? Karena ayam mau mati dicandak, disembelih, diangkat kelawan arane Gusti Allah. Bismillahi wa la ilaha illallah. Allahu ak. Sembelih manjing ning jero kuali mati nggawa keyakinan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mulia ayam ka. Maune enggal dinane geletakan bae turune yening kotor-kotore bae ternyata begitu mati manjing ning jero kuali diwadai ning piring piringe digeletakaken ning sorta ditaro ning meja ditaro ning dhuwur meja diturubi maning beli diturubi bahkan kadang-kadang sedurunge ana wong mangan sedurunge ditaro ning meja ditaro ning jero dikunci beli dikunci begitu mulianya ayam yang mati membawa asma Allah Subhanahu wa taala muga-mugia manusia gakayang konon ya maka arpan titen-titenan titenan ini satu wal ya isi ngaran ngaji ku beli kudu Quran beli kudu hadis selama didelengakan dititeni dipelajari praktekan di dalam kehidupan aja kaya ayam dicandak endase mundur dicandak buntute maju anak manusia kayang kenen ku anak beli manusia kayang kenen ku manusia-manusia nyerimpet gini dicandak endase mundur dicandak buntute maju hati-hati wong kayang kenen park lainnya ku kaya ayam ana wong sunatan ayam mati iya beli ana wong kawinan ayam mati sampai tekan ana wong mati ayam mati iya kunko ayam jadi delengakan ayam waduh kita mau seneng ini bebek delengakan bebek ngendokan teman-teman ngetes mabungkan ya ana aja manusia kaya konon pirang-pirang buru bebek kandang bebek dhuwure pirang meter pirang meter dhuwure semeter kedhuwuren setengah meter bisa mau gak beli? Beli bisa ya? Beli bisa emper masjid pirang meter dhuwure gimana pun ten lagi kandang bebek ini kita makinnya itu kita lagi kanda bebek enter masjid kira dure ternyata belum bisa nancak wong kaya kenen nyuntukkan teman-teman netes mau beli gini
Makanya jatuh ruwet mau pergayang ini karena kaki bebek ngegenek. Ngendok maning, yang ngendok akan ku bilik di kermi. Ya pahingan beli dadi-dadi gak? Ya, begitu ayam ngendok kan makoron, ayam diterima, protes nimbus ya Allah, kokok petok, belengan bak ayam terus ngendok gak? Ya makoron beli ayam kan? Protes gusti beli cocok jare dewek makanan. Iya lah mengerti ya, mungkin kita kan meroyok kokok petok pun ku lagi protes beli cocok kenang apa beli cocok? Karena kita semene bagus se, ana cenggere lare semene alus se, kenang apa kita dua anak bunder jare ayam ki? Protes kan? Protes. Dan begitu protes, oke, selesaikan dulu pertelurannya. Begitu selesai selat, bakal surat pengen anaknya pada baik are surat, dekemana? Pirang dina di dekemana? Pirang dina, anak sing selikur dina, anak sing telur likur, begitu celetet, menetes pada beli. Sampian dua anak pengen pada kalau sampian ilok beli di keremu. Keder kandangnya ke orang ini. Berarti tingkat peranakannya kula lan panjenengan sami kalah karo ya none mah ilo kekuane sing niat ana sing niat beli si gawe anak iki umpamane kan luru enak dewek kan ya isine mah mau nang luru enak dewek yang jarang kita niat gawe anak begitu blobos mancing ya wis gruduk ya pantes grudukan kabeh tuh. Ya, yang pengajian berkerudukan yang ini yang baca Quran kan kan. Ya alhamdulillah, tapi gara-gara kerudukan itulah segala sesuatunya bisa cepat tercapai. Kan mohon cepat kilat gini. Gelis langsung dadi langsung ragakan mohon. Ya sindinake kono ka. Ya begitu bakal sampean niat gawe anak mah berawal kan. Membuari donga-donga manjen pada petaha konon kasulawat-sulawat donga bisa orang begitu mancing gladus assalamualaikum bukan konon begitu geleng iring-iringan maca salawat Allahumma salli ala Muhammad plak tangan aku ngelus-ngelus ndase konon orang ya Rabbi salli alaihi wa sallim mudun plek mendadani ya kau nonora dilus-lus dadani fi Rabbi sayyidina Muhammad plek mudun mengwetengnya dilus-lus. Lalu siapa tadi? Nurun badril hunda muntamah. Oh, bisa aja plak-plak-plak-plak banyak untukku. Ya, belum untuk kan bukan aku. Iya kan ada istilah pemanasan apa aja beruduk baik supaya yakin kini ru'a ayam pengen anaknya kira-kira menyamakan dengan dirinya apa maning anaknya kita pengen kira-kira jadi ustad, pengen kira-kira jadi kiai, pengen kira-kira jadi camat, ya amil enggak ini pada beruduk baik sih. Ya ninggang lagi bagus, netesnya bagus kah? Ya waya blesak. Tapi kayang konon kah tetap unku makhluknya Gusti Allah. Tetap kudu diwelas asihi, harus dihormati siapapun. Kalau kewajibannya kula lantan dengan sami adalah menghormati siapapun. Orpan tukang ngaji, orpan kiai, orpan ustad, tukang main, tukang mabok, tetap harus dihormati. Kenapa aja ngormati uangnya, tapi hormatana sing gawene. Dakunku kayang konon gak gawene Gusti. Sampean diarani bener karena ana wong bli bener. Lanang wong bli bener langka, bli bener kabeh ini jagat. Dadine ana santri karena anane brandal.
Jadi bersyukurlah Anda yang menjadi santri karena ana wong beli bener. Jadi perlu dimusnahkan? Tidak, cuman dikurangi. Ari musnahkan mah belum mungkin bisa. Ya, tapi kan tidak baik. Iya, ana sing beli bagus e, iya ana bagus e tetep ning dunya kinki. Walaupun perbuatan itu jahat, ana kejahatane, ana kebaik kebaikane. Judi main iya jahat. Jare Gusti Allah ka, wa fihi ma ismun kabirun wa manafi'un linnas, ana bahayane, ana manfaate. Ana manfaate beli wong main. Bu, wong main ana manfaate beli. Langka ya? Langka. Karena apa? Karena langka kiai sing kandha tentang manfaat main. Masalah emak. Ya sebenarnya bakal ditelusuri ana manfaate ku. Bocah cilik dibelajari main, hitung-hitungane, matematika ki cerdas bocahku. Karena apa? Karena wis biasa ngitung kartu. Satu, kedua, bocah sing sering main itu akan mampu membaca pikiran orang lain. Karena wong main dituntut harus bisa membaca pikiran orang lain. Kedua, ketiga, ada jiwa sportif. Apa sportif itu? Sportif itu beli bulit. Main bulit kebukin yang batu urusan itu. Dan makanya apa? Semua ada manfaatnya, tapi manfaat itu diakhiri dengan sebuah titik. Ini adalah sebuah permainan aja ditemani. Oh, tentang barangnya gitu kan dan yang agama Islam gue. Mungkinin bloli, mungkinin bloli. Kita suwe-suwe ini watir. Anak putune kita kibli gelim anjing Islam. Oh. Kenapa? Apa? Angil. Karena mungkinin bloli. Yang pada akhirnya agama Islam itu adalah sebuah agama yang paling sulit. Padahal mau nih agama Islamku, agama kan paling gampang. Malah kini diangil-angil. Yo, ini bloli, sembahyang kudu mungkinin lah, kudu mungkinin. Yang patokannya wong sembahyang, itu yang penting ngadeg, rukun. Balik maning mengrukunnya wong sholat. Enggak ada Islam berbicara tentang kehidupan, padahal Islam ini berfokus kepada kehidupan tatanan masyarakat. Priwen carane masyarakat iki hidup ayem, tentrem, adem ayem. Inilah yang dituntut oleh agama Islam. Nah, ya makane sanalikane kula lan panjenengan sami menghayati tentang ajaran agama Islam itu sangat luas loh. Jadi apakah hitung-hitunganku termasuk ajaran Islam itu pun? Ya hitung-hitungan jimalutu kah? Ya kan keder ini ya, ajaran Quran apa ajaran agama Islam itu Quran karo artis yang ora bisa ora apa bahasa Arab itu. Ya kan ana terjemahannya, berarti engkau menghukumi masyarakat semua dengan terjemahan Al-Quran bukan dengan Al-Quran. Yang permasalahannya aja maningkun Quran. Kita ngomong ningkene waktu ne pada bengi kien ning tangkung kien. Sampeyan kang rongokaken begitu balik pada beli hasilnya. Pada beli hasilnya. Beda-beda. Kini ana wonge apa maning sekedar waca wis karuan tulisane Arab beli ngerti pisan toli kompon pada yang ilahite. Nah, makanya apa? Ketika engkau menemukan perbedaan di dalam ajaran agama Islam, sinsi jine ngandelin hitung-hitungan, tutugaken. Kita mau beli ngandelin hitung-hitungan, aja mau yoki. Kita mau enak sing sembayang bayi sing selot mangga. Kita mau enak wiri dan bayi loyong. Yang penting apa? Konsekuensi dengan apa yang engkau yakini, apa sing diyakini mingkulalan panjenengan sami, jalanaken aja ngurusi yang deke wong. Sijin. Nah kita wong dadi wong Islam ki terlalu ruwet ngurusi endek wong sejen endek dewek ora dicemek-cemek. Masalahe makin waca maning kitab kanggo apa kanggo nyalakan wong sejen maning waca Quran maning dalile apa kanggo nyalakan wong sejen maning ya kanggo apa
ya ibu ari urusan dosa mak kita ku beli weru cuman nyesekaken wong kaya kene iki. Iya iya dadi bakal tanda dosa atau tidak urusannya beli karo manusa, urusannya karo Gusti Allah. Dadi indahnya ku beli cinta. Nang Gusti Allah udah beli lok nyala-nyala tentu. Semuanya di dirangkul oleh Allah Subhanahu wa taala, sing Islam, sing Hindu, sing Buddha, semuanya dirangkul. Ada pun kono dicemplum-cemplum nang ngendi? Ya ente pojare Gusti Allah, dega ari Gusti Allah, maka karepe dhewe. Sing bloli karepe dhewe ku kita. Ini ada di lamun ana wong ketemu cemplung ning neraka kabeh. Milu-milu apa kita nih? Neraka-nerakane Gusti Allah, surga-surgane Gusti Allah, menusa-menusane Gusti, kursi-kursi riang, lawang-lawang riang, tak hubraki, tak tendangi, milu-milu apa? Ya kok nomor? Ya iya, ya jadi bakal Gusti Allah mah tidak bisa diganggu gugat. Jadi dosa tabli, halal tabli, engko keputusane nunggu keputusan sing Gusti Allah. Sementara ini bagi saya, bukan untuk orang lain. Jare kita mah dosa, jare kita. Ya kan makanya, nah menurut hukum orang lain bagaimana? Ya terserah. Ya karena apa? Karena jangan-jangan aja ilok memfonis ini hukumnya begini. Karena apa? Karena anak sejene. Dadi wong Islam kupriin carane kira-kira wong ki pada bener. Wong ki pada asik ngerjakakan kebenaran. Ya, ya orang susah nyala-nyala kan wong main salah beli. Ya wayan baturi mati baturi baik. Wong mabok dibaturi beli. Ya kudu dibaturi. Loh kok kenapa jangan mabok di baturi? Ya justru gara-gara golongan kaya kini jagat dadi rame ki. Lamun laka wong kaya kono memang sarame ya jagat ki. Ya kenapa masjid bisa ngadeg, musola bisa ngadeg? Apakah yakin sing nyumbang wong sing sembahyang kabeh? Yakin beli? Ya sing beli sembahyang ya nyumbang, sing mabok bae ya nyumbang, sing main ya nyumbang. Maka atas dasar apa wayahe disembayangi ning masjid kudu wong sing sembayang baik? Ya kan mau ngomong gak bakal wong mati, sing mati ning wong mabok baik kalau disembayangi ning disembayang akan ning masjid apa beli? Bawa mancing ngotok acok lemah yang kan tergenau aku bareng-bareng. Malah ketika dikaji lebih dalam wong Islam enak dewek bakawaya begawaian ngejejaluk kora bakawaya ninggo dewek dewek masih dikunci ni kabe. Iya iya sampai tekan ning dalan-dalan pengen andon yo pengen andon sholat kenetan karena apa masjid dikunci ni kabe waya lagi dibangun ngejejaluk kena. Ya makanya jangan salah ketika sholawat-sholawat hari ini orang-orang banyak yang membenci sholawat. Sengit juga kita mending sholawatan tuh. Anak beli wong sing sengit sholawatan. Langka, apa perlu bukti? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Salawat duduk. Salawat duduk. Salawat. Tapi begitu kurung salawat pun mangga bapak mangga ibu kula nyuwun mobilnya masih ning kana nutup kabeh lawang kula pakai niku. Halo, bukti tidak banyak orang yang sudah tidak suka dengan salawat? Ada kebuktian. Karena apa? Karena salawat itu digedolan. Kini-kini semula yakin mau ngadu sesir solawat gimana gitu. Ya iya 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 makanya apa? Ketika umat Islam menginginkan solawat itu dikenal oleh masyarakat banyak, ketika umat Islam ingin syair-syair Islam ini dikenal dan dikenang oleh masyarakat, umat Islam harus pandai seni. Konon wajah organ haram gawe ya bae sing bisa ngalakakan organ baru katakan organ itu haram. Yang terbukti selawatane wong Islam kalah karo organ itu. Iya beli ya iya selawatun sing ngawet dengan marhaban wa nurul aine marhaban jadal marhaban ahla wa sala marhaban ya khairan produk sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Ngawit kita cilik ini lagu ini. Iya, tapi ya anaknya masih enak. Tapi ketika solawat-solawat itu dijadikan sebagai solawat-solawat modern, mau sudah dicontohkan ke generasi nih, siap gawe solawat yang menjadikan hati itu terenyuh. Konon orang tabuane wisana tinggal kari gawe syair solawat. Tak bokat gawe angel niru. Kok kenapa niru? Kader pun gak mau Islam. Ya jadi beri yang solawatannya. Ya silakan pakai lagu apa. Dah bokat senenge masyarakat ini lagi musim organ tarling. Selawat dengan gaya tarling monggo. Marhaban ya nur alaini. Marhaban jantel jantel Husaini. Marhaban ahla wa sahla. Marhaban ya lagu apa bu? Baridin. Lebakin mau paham ya ya sering ya ya ketika salawatnya dilakukan seperti itu di romo kakene enak ya enak ya daripada romo kakene lagu iwak peyek kan jauh gini masih lebih adem gak kiem gini lagu iwak peyek iwak peyek iwak peyek nasib cakung ngejan tuwe lagu apa kayak gini. Ya masih adem gak lagu-lagu pengen. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmina bi salatan ba'imatan fi dawami mulkilah. Enak solawat mungkin. Yang lenutan. Ya ya lagu apa mana ini? Semua bisa dimasukkan ke dalam lagu. Ambil lagu Sunda. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adadama bi'ilmillahi sholatan da'imatan fi dawami mulkilahi. Enak beli sholawat mungkin enak. Iya coba bakal lebakin menyambung yo mangga. Di lagu Quran bayati suri bayati kolornya ngerti ya iskin bayi sebetemu. Ya ya karena apa? Ketika anda mengkaji kehidupan kemudian anda tidak menemukan Quran, tidak menemukan hadis, apa yang kau dapatkan dari yang engkau lihat dan engkau dengarkan? Yuk praktek insyaallah. Aku mau menteleng-menteleng kola Rasulullah, kola Ta'ala, kola Rasulullah, kola, kola, untuk kola dikurasi kabut. Angger beli dinggo. Iya tak iya. Iya iya, aku mau nisim kola Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna dina inna Allah in Islam, kola Ta'ala. Waduh putek. Yang sing jelas-jelas baik. Lungan son berada aja nemu halangan moga selamat lungan aja nemu rintangan banyak ya kerja kerungu kunku lagu kunku ngerti beli ngerti beli. Masa bahasa Jawa beli ngerti?
Ngerti kan? Jelas dinggo belis rok. Dinggo belis. Wong lamun dinggo mangsa kayang kolong. Ya kin ki gara-gara beli dinggo kin ki. Iya mbu ari lakluk-lakluk ke mah lamun lakine mangkat kan konon yen laki lagi mangkat lelungan kita nimu mainan gata debonga terus terang-terangan baik gitu mah. iya bakal jare tembangan masung debonga aja sampai nemu halangan muga selamat ning dalam ya karuan namun maruang wadun maruang debek gimana misalkan yang bakal wadun iku sing dungure ku turunane ibu Hawa mangap Hawa ya akan canggung nih wajah maning kuning memanangga nim pengajian rutin gaya dadi begitu bobok barengan pengajian wis mulai ku nyenggol iku dilengen pulang dengan rentes iya orang kan ya iya sing kini maning jawil rentes ke dutu mas jokono meru kita tuku neka ya kumkuning jaminan kaya kumkumku nyanyaran ya kamu wajan dengan kumkumku ya tadi memang bakal kamu wajan memang seneng aku makonan jadi segala sesuatu pengen-pengen aku diteneng begitu duwe gelang ya bawa melaku kubu jaro gonjrang-gonjrang apa ya ya kenang apa karena lagi ki kita duwe gelang kan kumkumku begitu duene ali-ali nang warung dunia kita ada jangan itu. Ya apa maneng ali-ali kan jejer ya sakane karo tukang dagang pindang tukaran dadine itu. Sing-sing tukone wong wadon sing dagang pindange wadon. Da begitu nganyang ngaje pindangkin ke jepira ya 4000 ya pun ujung larang temen jawa ari sing kan si jepira 3500 kin si suwe-suwe nebong dagang pindang ngerti nih kan orang tuku pindang menusak lagi ngetengahkan ali-ali suwe-suwe ini kenapa tukang dagang pindangnya karena ngerasa kita gak aja maningkum semua ali-ali begitu takkan maningkin si Jepira langsung dijemjem itu nak kenapa dijemjem karena sing dagang pindangnya untungnya mas kabeh ini masalahnya ya jadi langsung dijemjem itu nak Ya saya ingin gara-gara sing wadone ngendeng-ngendeng akan ali-ali. Tapi kalau melanda menyante, wong wadon dua bandul kalung cilik bandulnya masih jempol. Kok si dembeng akan mendi-mendi orok bandul maning. Oh wong lanang dua bandul sebeden-beden gedu sepakan wah. Ya makan begitu codok nyolongi jambu ya codok kan nyolong jambu gemurak tapi bakal wong lanang nyolongi jambu disarungi ente jambu bedak bisa jarungan enggak ya sampai tekan sebegitunya itulah kehidupan manusia apa yang engkau dapatkan apa yang engkau lihat itulah pelajaran kalau memang engkau mampu ayo praktekakan wong belajar sing Quran usrok belajar sing tembangan juga nyambung karena tembang di dalam kehidupan ini adalah sebuah perlambang keadaan masyarakat bermayu umumnya lagi kayang ini zaman bengen singawet zaman lagu lapucuk bro lagu lapucuk bro orang ya wong lagi zaman lagu lapucuk kengenan rawati duit singaran wong lanang ditaruh ning benting dipangan ning lapucuk digeledak akan baik disaut ning kucing garong ditaruh ning duuran ditotol manuk dedali sampai tekan dipendem dicoker-coker ayo ling apalah kan betul ya iya sampai pada waktu zaman semono akeh wong lanang lara hati nih kenapa uang lanang pada lara hatine karena sing lanangnya tukang ngadu-ngadu wadon padahal sing wadone geleman jerit sejeroneng banyu bisa nyemplung ning bendungan karet iya kan makonan sampai tekan udan banyu mata kenapa karena rong tahun kiriman dadi akeh sing pada ribut karo kenyataan beli ginti kenyataan beli ayo suruh trutulen ragu
yang bu menekakan mau suruh ngampret bisa kentokan judul kayak kayaknya wayang tok wayang satuan tok satuan nih masalahnya sungawik jangan peracak iong mas wader pari wader pita apa mana ini sembilang kasatan macan ngompong wis tok satuan gini mali mengwayang arjuna ireng batok kaca semar putih semar mendem terus apa mana ini peradak wayang bu ya mis mentok tekan dagang kangkung mana-mana nih wis karuan bapak kiai makin dagang kangkung. Wis pengabusan wis entok-entokan sih mau nih. Gara-garanya mabok tuak ini wong dia. Sampai tekan dilawani dagang kangkung. Ya ya ayo diputer-puter inilah kehidupan. Kehidupan Anda sudah disuarakan oleh masyarakat seniman. Kenapa para ustadz, para kiai tidak masuk ke dalam dunia seni untuk menampilkan fatwa-fatwa mereka di dalam dunia seni? Karena apa? Punten, omongannya ustadz, omongannya kiai, wis angar ningkupi ngomong Islam itu. Iya beli. Wajib wae jorok. Bukannya bakal kerungu minggunan, wah ngomong apa aja kuno. Ganjaran maning, ganjaran anak kiri yang ngerti, dimpani ganjaran apa aja. Ya sampai tekan sebegitunya tidak ada apa masalahnya karena ketika seorang seniman suaranya pengen dirongokakan tetapa karena sempatan puluh dina patang puluh bengi blik-blik yang ngumak melayu mengkuburan orang dari ustad dari ianya bakonan kuburan-kuburan ke musrik aja gerak ngomong bakonan durung tentu karena singaran musrik ikut duduning perbuatan tapi ning atine menusa. Jadi begitu ana wong nyemput bening kebuyut jalak meneng. Musrik juga ana wong durung tentu. Kenapa saya nyatakan durung tentu? Durung tentu. Bokat ning omahe akeh wong gulati. Tu gulati bang dinan, digulati tukang kredit ora. Ya yakini ya kan ngono. Akhire mangkat mung kebunyutan tadi sudah kebunyutan kamber apa kamber aja nolong kegulat tadi musrik wong kayang kemenki aja kira jadi seorang penyanyi seorang artis pengen menjadi hebat tetapa warna semangat memerawa gatel rawa gelap wah pirang-pirang misku berkabun yang dermaja makin ning golongan artis-artis kori kiai ini pada belum ding belum ding pantes begitu sinden kan ngomong akan saya ketemu, saya ketemu, saya ketemu bakal kiai si ngomong jengkok si mabur aja beli ngandel ya iya begitu kiai ngomong masyarakat bakal sampian beli sembayang bakal sampian beli gelem ngaji bakal sampian beli gelem ibadah modar manjing neraka jengkok mabur gini urusan bakal kiai si ngomong tapi punten bakal seniman si ngomong Wadan krimis tanah lebor mama tuan rumah balik kemah nonton wayang Wadan tangis ning jero kubur bonggan sapa ora gelem sembahyang pada beli ngomongnya karo kiai mau pada baka kiai sing ngomong jengkok sing mabur baka sinden sing ngomong saya ya iya iya makanya apa ya ya kadang-kadang heran juga ya begitu wong sejen nandur cipir godongnya baik emang saya tadi ya tapi bakal sinden sing nandur tadi ya buktinya pada lunga kaji adulah tak adul cipir godongnya baik ya kaji A.A. Solani almarhum kaji Daria para ITS adulah apa sih mati 2 bulan yang lalu termasuk Haji Abdul Aziz gin wis pragat seniman-seniman dermayu termasuk Udin Jen wis pragat gini ya paling sisa kali Joni ini Pak itu Joni Iskandar Joni Sandiwara sih masih iya ya kan masih sisa dan tapi seniman-seniman Indramayu itulah penggagas-penggagas kehidupan sosial sebenarnya cuman karena beli kola ta'ala akhirnya kan beli dinggo padahal nandes bakal diromokakan sebuah nasihat-nasihat di dalam kehidupan yang mampu mengangkat harga ya iya rega iwak sing paling larang ku jiwa kapal iwak jambal roti kalah
karo mujair mundur sembilang patulnya tembuk buah-buahan sing paling larang duren-duren sekilo pira bakep-bakep buah-buahan jambu alas limang bau teragat iya kenapa di sini letak hebatnya suara-suara sinden yang mampu mengaplikasikan di dalam kehidupan karena kan dioneka kening sindenku dudu oli padu bae oli gawene para wali mungkitane beli paham dimari lebih ini beli paham memang angga tanggut padung nembang padung joget bae padahal kunkunan iya bakal kiai ustad kiai si ngomong sira rabinira mengarap bintok untuk nakabot lu tolinya ku priwin gadang ngancil silan jemilumul apa rabi yang si ngentok akan ya kan ngancil lor bakal kiai si ngomong sesepu si ngomong tapi serok begitu diromok akan rong tahun kiriman wisen tok kan kau main madon lan mabok mertua pinya pa sengit beli kira-kira seluruh pusingnya rabi harapan teka rong tahun kiriman wisentuk kebirakan ditembangi ayah kota dan maka kajian-kajian Islam yang selama ini kita pelajari itu tidak salah silakan perlakukan, silahkan pelajari, tetapi kajian-kajian kehidupan alam juga tulung aja ditinggalkan. Jadi rongokakan laguku aja nih musiknya baik, maksudnya laguku ku apa? Ya nunggu ya, iya zaman ini ngerongokakan arti sih, meru lagu menes goyang itu tuh maling gelap daguku. Ya kenapa? Karena artisnya juga sudah tidak mempunyai penasehat karena kiai-kiai ini sudah memusuhi artis urban haram, sandiwara haram, wah haram tapi meragat Islam itu taklilan bid'ah, marhabanan bid'ah, kari apaannya baik kari sembahyangnya baik, ini pada peratin pisan macam untuk Islam di suwe-suwe lewat begitu unjung-unjungan haram, napak sri haram, sandiwara haram, organ haram, apa maning marhabanan bid'ah, tahlilan bid'ah, tuli kari apa nih pak? Prakat. Ya jadi jangan mengharamkan dulu lah ketika anda belum tahu mah. Jadi begitu anda menghitung-hitung, tolong aja diharamkan. Kenapa? Karena sambian kebelok belajar. Makanya apa? Makanya keruhet baik. Ya kadang-kadang kita ngemuyu hari wong kanak-kanak wis tekan wulan dolan meng wulan wis pada bisa nerawang wulan hari kita masih pada urusan wulan tanggal kira ya kaku ora ya kenapa kan wulan puasa kok geger ini ustadz ini melu mancil-mancil sing puasanya beli dina selasa haram puasanya kaya ngerti-ngerti ya. Ya anda tahu tidak seorang ustadz semestinya harus tahu penghitungannya kenapa yang ini hari Selasa, kenapa yang ini hari Rabu, kenapa yang ini hari Kamis. Seharusnya ustadz juga tahu karena rumus hitungan di dalam dunia Islam, di dalam ilmu pertahunan Hijriah, karena hampir mirip karo tahun Jawa, cuman bedanya kan mah bahasa Arab, kita mah bahasa Jawa. Jare wong kanan ini haram, jare kita ini surah. Mung bedanya kun bae. Tapal hitungannya ya tetap sama. Jima lutu patrolem lu, nem jiropat matu jilu. Ustad dikuduru nih ngebak yemki. Supaya apa? Supaya aja ngotot. Kenapa? Karena rumus hitungannya ada yang dimulai hari Senin, ada yang dimulai hari Selasa, ada yang dimulai hari Rabu. Sampai kapanpun hitungan ini tetap akan menjadi patokan. Begitu orang Arab menghitung, mereka memulainya dengan hari Senin. Karena apa? Karena kehidupan masyarakat Arab lebih daripada masyarakat Jawa. Baka umumnya wong Jawa ngitungnya sing dina rebo, maka diarani taune taun aboge.
Bahkan pemerintah menghitung tahun Hijriah dimulai dari hari Selasa, makanya diarani tahun Asapon. Mulak yang jari Gusti Allah kalau menghitung, karena semua yang ada di dunia ini anak hitung-hitungane, umure manusia anak hitungane, sing awit umur setahun, rong tahun, telung tahun sampai tekan mod matine di umur pira ya anak hitungane ora. Ya jadi dihitung itu bukan mendahului kersane Gusti Allah, kanggo perkiraan kita, kanggo siap-siap. Ya, bahwasane aran Ahmad Fatoni karo Kurniati kan dihitung tek. Nah, sekian kan kono jumlah tahun pian bulan pian lumbung kebek. Si jaya. Iya kan perhitungan, boleh saja kan menghitung seperti itu. Ya untuk apa? Untuk sebuah persiapan. Adapun terjadi atau tidak, tetap kersane Gusti Allah. Yang kenapa? Yang kita bayi hitung bakat tandur pari bulan Januari, panennya bulan apa? Bulan Maret atau April. Iya bikin gini. Januari, Februari, Maret, telung bulan biasanya kang aran pariku satus dina bakale pak panen. Ana itu mana ora pariku? Ana. Tetapi begitu Februari diajar banjir, kelem kabe, mati kabe, panen beli. Tapi ana beli itu mana? Ana. Apakah menghitung umur padi bahwasanya saya berjanji bahwasanya engkau bulan papat tek sauri kabe baka panen, sah tidak mengatakan perjanjian seperti itu? Sah, karena hukum kebiasaan. Nah wong sing ora paham bae ilo keki ya ku gak sing ngendi weruwe, ya ajang ngomong sing ngendi weruwe. Kalau orang sudah mendalami, kalau orang sudah menekuni bidang keilmuan, ya weruh. Sebab sampean bisa beli bedakaken endok, buru endok, endok bebek, endi sing wadon, endi sing lanang, bisa beli bedakaken. Mangsa bisa hak da sampean itu tukang bebekan, tapi sebab tukang bebekan, wadon, terus ternyata begitu ngetes, wadon apa? Lamun beli bisa makanan tekor. Kenapa? Karena harga bebek lanang lebih murah ketimbang harga bebek wadon. Makanya apa? Kemampuan seseorang melihat telur, keberadaan telur bakal netes dari wadon atau lanang, tidak bisa dipungkiri. Itu adalah sebuah kebenaran. Ya ada pun salah, manusiawi. Kenapa? Tetap pada akhirnya Gusti Allah kan mentuak. Tetapi masing-masing mempunyai rumus, masing-masing mempunyai hitungan, masing-masing mempunyai cara. Ya, yang penting masjid dina apa baik, kader KKB dina aku bagus. Bener beli kimpi. Bener. Senin bagus, Selasa bagus, Rebo bagus, Kemis bagus, Jumat bagus, Sabtu bagus, Minggu bagus. Mungkunten bagus kanggo sapa, blesa kanggo sapa. Kini urusannya. Bakat jagat kaya kenen udan deh jare wong tani bagus beli bagus karena sawae lagi butuh banyut. Serok takon nani wong dagang es bagus beli, bagus beli. Ayo serok takon nani wong nyitak bata jagat udan kaya ku bagus beli. Jaya, ya makanya apa? Perlu adanya sebuah perhitungan. Wa syamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirun. Itulah perputaran yang perlu engkau hitung. Bahwasane ana musim hujan, musim kemarau, ning titik mulane ana mangsakin, berbagai macam. Nah, ustaz kiai nek gucak-gucake Quran, beli paham-paham pisan. Sehingga tidak mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Bahkan ketika ada orang mempelajari ilmu lain, dianggap sebagai bukan pelajaran agama. Ya lucu. Karena
Kenapa? Karena keilmuan pada akhirnya akan terkait. Pintera ilmu agama beli bisa matematik, mangsa bisa ngitung zakat. Pintera ilmu agama beli bisa jahit, pilih nutup auratnya. Pintera ilmu agama beli bisa ilmu pertanian, harap mangan apa. Iya kan? Jadi semua ilmu Anda kuasai, semua keilmuan adalah ilmu Islam. Untuk apa? Untuk mengangkat harkat martabat umat Islam. Jadi wong Islam kutulung gak jago goblok-goblok temen. Apa sih tandanya goblok? Bakal pada tukaran kepada goblok ya hari kudu ngomong. Ya iya. Kini ngopot, kini ngancil, ya heran. Kader beda singkin anak kunutek, singkin langka kunutek, gawe tajam maling. Ya angel, beli gini. Kini ngancil ini loh yang paling bener. Kini ngancil ini loh paling bener. Kloyong. Ya kita memohonan sih yang enggak. Ya karena apa? Ya musola kita alhamdulillah setahun sepisan kebeknya. Ya karena apa? Ngalahi bayi sih, ya pun dicokot ya los. Jadi kitanya kebagiannya apa? Ya kan kita sing tukang selayar, selayar ning dalam. Emang kita mah kebagiannya golongannya pun. Iya, ya karena apa? Karena ternyata konsekuensi para pemabok itu lebih konsekuen daripada orang Islam. Jadi bakaning jiwa sosial, orang Islam dikalah kalau golongan orang mabok. Dan bakal orang mabok begitu minum, dewek dua duit, batur aku dibayarin apa? Ayo, ana beli uang Islam sing kaya kene. Ana beli uang Islam sing kaya kene. Begitu jam iahan, ono ora, batur beli mangkat, mung disi beli mangkat. Oh, anu jelaka duit mene, Pak? Cegi duit e. Sing penting ayo mangkat jam iahan karo kita. Ana sing mangkene. Langka kalah karo wong mabok. Iya, jiwa sosialnya itu kalah. Coba jiwa sosial yang wong mabok ditempel akan nih wong Islam begitu sholat berjamaah cilinguk mungkin baturnya kita sing biasa karo kita nih gini apa pilih itu melumai apa lo beli sembahyang yang muji anak kayak kita anak kesukit kikwa ya bayaran duitnya langka jadi kita menggawe nih kira dakan aduh kamer radakan oli duit jadi kita kekituis pokoknya masuk kiki sampian aja aduh iya sih bayarannya anak langka. Bakat itu dibedah aro aitel lagi yukat di bubidin ngerubu uang sing indah-indahan indah-indah sembahyang indah-indah lunga haji indah-indah puasa fadhalika ladhi yadu'al yatim anak yatim mujar yang kono anaknya sapa mujar yang mas ya kan kono wala yaudu ala tu'amil miskin tangga harapan mangan harapan beli mujar yang kono hajimu, sholatmu, ibadahmu, bohong semua. Apa boleh dibaca-baca kayak gitu? Ya barangnya rada perhatiin dia ini yang ngomong bayi lebak ini. Yang ngomong ku enak ke bab sembahyang, bab puasa, beli modalan masalahnya. Kan teman yang wayu batur sholat, ngajak di sembahyang, kalau cangkem nang, siapa di bener rumah? Oh dia ajak anak duitnya anak berasa tiwa duitnya cepi berasa kin kanggo belanjane nyak kaose turun ya sing dicocok nomor ini nomor tiru ngocok gimana mana aja ya iya ya, jadi sebenarnya ketika menginginkan masyarakat ini semuanya sholat ajar terus karo duit supaya mereka itu sadar bahwasanya ini bukan kepentingan Allah subhanahu wa ta'ala tapi kepentingan manusia. Karena apa? Ketika wong sing sugi sadar, nah permasalahannya ning kene durung ana demon wong sugi itu. Nah, pernah terjadi di sebuah desa glubugan wong sugi. Ya kenapa? Karena dia tidak pernah merasa bahwasane sugi semono ku direwangine wong melarat. Sok wong melarate kumpul, rapat kono-kono. Begitu waya panen, ayo rakyat lubang desa aja pada gelem gerep. Apa beli pada cukul lingkono pernah terjadi? Pernah ya pernah terjadi beli di derpi sampai tekan satu nih apat siji dibayar rombulu yang derpi tahu bukatan rada kerasa ya cuman ngomong bal 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 aru ayat lagi aru ayat lagi yang kiamin ya larat sih ngomong
Ya saking jek ngomong-ngomong sote kiai ini melarat jadi pengen disumbang ning wong sugi. Ya begitulah arane gak kandha hukum sampean kang dodoke ning kono ngomongin sebelah kiwe, kita kang dodok ning kene ngomongin sebelah temen. Jadi ana nek bat-bat enggak ada urusan. Ya jadi urusannya priyen carane kita urip ning alam dunia ki kira-kira bisa seneng. Karena Kang Aran seneng beli mesti sugi. Karena Kang Aran sugi beli mesti seneng. Ya, ya karena sampean madur milok gue jadi wong sugi. Ya ndarani enak ta enak sote jare kita sing delengaken srok cacak. Ngelenger. Ah. Ya iya pegel. Ya sampean dadi wong larat arep turu waya apa srok lak sing mumbani. Ya iya wong sugi sore-sore kompen turu, sugi kini dikoncok dengan tukang kolektor, tukang tandure nagih. Tapi kalau sugi bengi-bengi ngitung kok kolektor semene, kanggo selip semene, kanggo bayarane wong tandur semene beli turu-turu ngitung-ngitung pun. Tapi kesampaian teka ngomong letak les per. Baka wong sugi ake wong sugi yang terkena penyakit insomnia, penyakit susah tidur. Minum pil apa angker beli bisa turu. Baru wong larat ya maghrib yang ngantuk. Isa ya ngantuk ning pengajian ya ngantuk. Hebate wong larat. Normal lurik. Mangan beli rewel. Sambal bebadu. Kenjer jalan wong sugi pengen lancar. Buang air besar tuku Vegeta, wong larat lu susah Vegeta, injer. Itu sudah tingkat serat yang paling tinggi, kalah Vegeta, kalah kata-katanya. Iya cukup injer, itu serat yang tertinggi. Wong sugi buah-buahan anggur, kita beli kuat tuku anggur masih akeh kersem. Sampian beli weruh sih ya. Sok bawa kersen ke dalam sebuah laboratorium dicek kandungan mineral, kandungan gizi yang ada pada kersen itu lebih tinggi daripada anggur. Makanya bakal uang akeh mangan kersen, kakin mangan kersen, bocah cilik kudue penyakit arane mudun karena kelebihan protein. Hajake akeh je mangan kersen, buka conoten, bakal jari uang dengan apa cenot itu karena kelebihan zat. Nah sebenarnya mas, saking kita ini kan lebih bisa jelasakan itu. Wah nggak tambah kelapa aja diurangkan ya bakal nggak tambah mah. Apa maksudnya? Wah ngangel joker gebret-gebretnya aja sih jen urusannya. Karena secara ilmu kedokteran yang dibutuhkan di dalam air kelapa itu adalah titik soda. Ya. Bahkan diuragakan pecah sodanya ki ilang. Itu masih cerdas kalau zaman bengen ya malingka. Makanya kelapa ku dikewer atawa dibundel supaya aja murah. Begitu digebuk sodanya masih anak. Begitu diinung air kelapa itu adalah penghilang racun. Sodanya itu untuk mengangkat racun-racun yang ada di dalam tubuh. Makanya sawi sing minum banyu kelapa awakku lemes karena racun-racun yang ada di dalam tubuh diserap oleh air kelapa, dikeluarkan melalui soda air kelapa glegok. Atau be wong minum banyu kelapa karo atau be wong minum soda beda. Iya, jadi pepatah-pepatah wong zaman pengen ayo dikaji dengan ilmu kedokteran itu adalah kebenaran. Begitu waya sore, nang aja metu sore, bokat anas handa. Apa maksudnya? Karena ketika matahari ini akan terbenam, ya peralihan dari masa panas ke masa dingin ini mengakibatkan banyak penyakit dan banyak virus. Apa maning menengening tertepan rumah, karbon dioksida yang turun dari rumah dan yang terangkat dari
tanah itu ketika kesedot ning awake manusia langsung bisa kelenger secara ilmu kedokteran. Iya mengis yang udah ngerti lho bak ini. Wah apa maning pemali-pemali ya saking udah ngerti banyak untuk coba dikaji dengan ilmu kedokteran, buktikan. Nah, masalahnya meruat begitu ono watu kinkiji bagus bisa meredakan segala macam penyakit watu virus gitu. Lah kamu ngandel tuh. Tapi begitu sing Jepang gawe magnetik dengan harga 1.700.000 bakal nggokuan unsur-unsur magnet yang ada di dalam tubuh itu berkembang dan mampu mengamunisi semua penyakit yang ada di dalam pada tubuh. Kenapa bakal membuat virus di aranan yang musyrik bakal nggo magnetik beli? Sengit kita makin disuwe-suwe. Ya karena apa? Karena kajian kita yang nggak ada yang mateng. Permasalahannya perbuatannya pada hukumnya sejen ya kegugu. Kebegitu anda mengeluarkan meteng, macam gak jawa kerise, celup kerise celup. Nimbanyu pun kurap, bingung kok. Waras, musrik cek ini. Karena percaya nih, keris. Tangga nih mana mengeluarkan meteng pelilit. Orang mengkeris-keris musrik sih. Nangkat mengeluarkan kekuasaan sebelum akan blek-blek. Dimung, waras, musyrik, pilih gini. Wah, wong pengen hebat, wong pengen sakti, pasang susuk. Kamber aja, tedas. Musyrik, karena percaya nih, susuk. Waduh, kenapa? Karena dianjurkan ini kayaknya, karena ini anggur, inilah, itulah. Ya, wong badan pada pasang implan aja. Kamber apa? Kamber aja, meteng, ya pada kan. Jadi percaya ini implan, kalau percaya ini susuk pada bumi. Susuk dianjinakan, implan dianjinakan. Susuk kamber aja tegas, implan kamber aja mana? Karena implan mampu dibuktikan dengan teknologi sehingga engkau mengatakan itu tidak musyrik. Padahal pada percaya kalau barang sing diselesaikan. Gerutu, wong blumbon bulu, mangkat mengkuda kosong. Pokok menurut Allah. Tukang kanane sing ora payu-payu dikosong-kosongaken ini. Kanger gage payu crecete dikoret-koretaken musyrik beli kinti. Ya musyrik jokernom. Ya wis bakal musyrik sing rebutan nanem Mekah, rebutan lambung Hajar Aswad, musyrik beli. Kan watu ki watu. Apa yang menjadikan musyrik adalah keyakinanmu. Bukan perbuatanmu. Ya begitu engkau yakin watu kin sing hebat ya punten arpan ustad arpan kiai sing nyocropi Hajar Aswad. Aswad itu enggak ada apa-apanya bisa hebat iku karena dipaining Gusti Allah. Jadi ada kemungkinan watu sing cilik bisa mempunyai kehebatan yang hebat karena dipai kehebatan yang Gusti Allah. Jadi sing hebat siapa? Tetap Gusti Allah. Jadi ilmu kaki anil kan ada musyrikku. Musyrikku buatmu kesuwen. Aduh, singaran musyrik tinggal jina dilakoniki. Wah, wong percaya ning jimat ada guduk, yakin jimat kinti kita mendibae wani. Yang ora kacek kapira jimat karo duitku. Wong wadon, tepai 500.000 mangkat ning dermayu wani beli. Wani, lamun beli gawa duit wani beli. Orang apa bedanya jimat karo duit? Ketika engkau mengatakan bakal wis duit mah apa beda bisa? Ana sing ngomong ngono. Pirang-pirang tekang kiai nek ngomong kaya ngono. Iya, apa yakin? Tidak. Do apa kenapa saya mengatakan tidak? Ya ana wis daftar kaji, wis siap duit ana, kari mangkate bae mandi rumah sakit, bisa beli duit. Bisa beli? Tidak. Yang bisa apa baik? Menggusti Allah siji. Ya, jadi kecerdasan anda berpikir menentukan ini musyrik atau tidak bukan di dalam perbuatan tetapi di dalam hati. Anak sing sekakangnya musyrik itu linggal dina dilakoniga. Ya, dan semua orang melakukan seperti itu. Sing gaduh wong tua karena dugale karena keselengan
sirahku bisa gede semonoku kepoko oling gede nane, oling gede nane. Wong tua, Gusti Allah ya beling gede kaken tak? Siapa sing gede kaken? Sampai anda Gusti Allah. Musrik beli ginki. Engkau maning toko masyarakat petangkan petengkan ye masjid gian lamun lakar yang mamang sada dia. Musrik beli ginki. Sampai tekan ustaz yang ngomong nang sirah bisa ngaji semono ko apa kali muru ke musrik lagi hari harus ngelatih ini beting teletek musrik ko wajah kamu tudang-tudang si mengkuburan bay si jenis kake cuman kita tidak pernah melihat karena apa? Karena contoh minggu kune kukun maning kun penyembah berhala-berhala banyak berhala modern itu pangkat, jabatan, uang, harta dan lain sebagainya itu adalah berhala-berhala yang menjadikan anda lupa bahwasanya anda telah melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan maka mudah-mudahan si pengantin sunat ini kelawan mekandane kulalan panjenengan sami ning bengikin jadi anak kang soleh amin ya rabbal. Jempira segini Quran yang engkau baca pun itu bisa menjadikan kemusyrikan. Ki nang bakal pengen sugi mah serok bacain surat ini dadi sing bisa ndadekaken sugi ku surat kun rupanya mah iya beli apapun ketika engkau betul-betul menjadikan itu mutlak mengalahkan Allah itu sudah menjadi kemusyrikan. Hadis bisa menjadikan anda musyrik, Quran bisa menjadikan anda musyrik, apapun bisa menjadikan anda musyrik. Makane aja wedi-wedi ning musyrik, yang penting tujuan kita adalah priwen carane keparet karo Gusti Allah. Jadi apakah harus melalui Quran? Ya wis karuan kuen mah lamun bisa beli bisa beli ketemu sing penting apa yang engkau dengarkan? Apa sing dirongokaken? Apa sing dideleng? Tulung jadikan itu sebagai pelajaran. Ya bokat sampean nonton wayang belajar sing wayang. Bokat sampian merongokakan organ belajar asing tembangan-tembangan organ praktekkan canangkan dalam pikiran kulalan panjenengan sami bakwasane jaring bahasane wong bengen kan mungkin ya kon menurutkan lah eling menangkan yang ngamun perlindungan aja ilok mutu ginat. Ya yakin kan rada bengi gini, kan rada cengar maning gini. Manjing mencerbun pegot. Heling-heling mangkanan ngalingan pun mintunya aja ilok nutugi nafsu. Nafsu sing mantak keduhung raga nasing ketempuan raga sing ketempuan alaili sing lebat paraning banyu wong bener ketenger wong beciket titik wong ala ketara ini tuan rumah sayang budu sinden kita rupanya mablawe sabar ning kiai ku awe yakin oleh ya semenam tua tanggung dikuat baining jalukane yang dilali-lali yang gerora lali dililipur yang gerora kelipur tambah lawas tambah kelingan tambah lawas tambah kebanan aduh ampun mama tuan rumah abad minang kakang tuni dewe ampun salah rende salah rende lah alang kerudakan ora apa pajikan aja ya kan kan ya apa aja jari sinden mau kok eling-eling elinga mumpung ning ya
dunia aja ilok lutuki nafsu, nafsu kang mantap kebuhung raga sing ketembuan. Wis nafsu tukaran karo latine sing dicijek pedaringan. Ya siapa sing rugi? Ya iya, ya alhamdulillah makane jaman sekian wis dimain pedaringan itu. Dadi aja boros guane pedaringane pegat langka. Ya iya, ya pengen masuk gua nih pedaringan, kan bukan honorat. Ya akan berapa kunku? Ya akan ber, buka. Memberhebat-hebat apa? Nih kunku ajarannya para wali, kan berwong Islam pada sehat, bakal dia menyenyukuku. Widih, apa urusannya? Kena jenyukuku, kena asal suguhannya sing bener. Nampaknya setan duduk. Pungkun magawi suguhan pedaringan, wedang kopi seprapat gelas. Wedang susu seprapat gelas, wedang manis seprapat gelas, jabur warna pitu jejegan lima pitu, remekan kabe. Ya kan bukan umur. Tumpeng ana tumpengnya, kalau jempol sikil, gede jempol sikil kalau tumpeng. Petite sintita. Baka arpa nyugu, mangga sampean nyugu, baka sampean pengen sehat, sok baka sore juma, nyugu tapi sing bener. Wedang manis segelas gede, wedang susu segelas gede, wedang kopi segelas gede, tumpengnya sing rada gede, beli tumpeng padu sega bening piring. Konon ora lawe apa lamun bisa ya panggangan ayam, laka panggangan ayam panggangan banteng, laka panggangan banteng tuku chicken, langka maning pindang gak ora apa-apa. Iya jabur warna pitu sing bener, martabak keju, martabak telur, roti, pengenora buah-buah aneh, jeruk mandarin, apel abang, lengkeng, anggur, jeruk sangkis. Ya kok menora, suguhanku. Ya kan mau konanku waya sore srok, ditaro ningono, sampiane gawe wangwa. Kan berapa, kan berumai sampiane aja pekpae mambuneku. Semprot karo lengawangi beli kuat tuku lengawangi larang wis karo menyan bae hitung-hitung fogging bari aja kelamu aja iya orang ubengaken ning kamar pin manjung ning kamar pin manjung kamar apa kamar aja kelamu ya urusan setan nunggu temen kita mau ngerti karo setan-setanku sing penting kamar aja akelamu umahe mambu wangi ya pragat ditutupi suguane menyane tarongkono sambiane mangkat mengtaju sholat maghrib berjamaah sampai tekang sholat isya balik sholat isya tekang minggu mah manggas rob hitung-hitung mayoran seminggu sepisan ya katir gawis pragat ora suguanku rakatkan, ya daripada sebuah dibuang cepangan, insya Allah namun seminggu sepisan sampean gelem mayoran, sehat bayar waktu yang kuna suguhan pada karope dewek ya suguhan itu kira-kira aja mubadir jadi dipangan dulu nyari setan golongan makanan, mangan aku mangsa cuol-cuol kayak reang sejen cara mangan itu. Ya dapat itu masih butuh ya silakan di tangan orang apa. Yang penting mah juga gue sungguh gak kenangan ya pun orang nyugui apa apa harta mangan deh nak ya karena pelak tepi aja kau siang ngelangel temen. Ya kan mau ngomong dia jadi kurma persiapan siapa kendikit mangkat mengusola oleh mayoran. Ya kan mau ngomong ya permasalahannya wong zaman pengen ku hebat saking kita nih belum bisa mikir prasangkanya wong zaman pengen mau saking orang hebat suguhan kuduana godong andong godong kin wangil payah apa maning bakar rasulan kuduana gedang kin sampai tekan gedang kelupuk kuduana iwake singawit iwake laut iwake sampai tekan iwak sili kok ngelam gak tina kini kuduana. Apa sih permasalahan? Permasalahannya ini bukan masalah suguhan. Wong tua bengen itu menginginkan kehidupan anda selalu damai. Ya jadi iwak-iwak godong-godong sing anak anggo suguhan keturun wiwitannya kok jadi tegori.
Uringin sangat penting untuk suguhan, tapi tulung aja wiwitan sing gede-gede ku aja ditegori. Maksudnya makunan kan? Dari apa bakal wiwitan gede-gede ditegori kabe? Punten, serengenge langsung morot menendas. Panas, nafsu kuning tenggok baik. Aja beli ngandel gini. Bakal wiwitan sing gede-gede nentok butuh setan sing ngamuk-ngamukku serenenge langsung nanti mendas nafsu kibarek bokat belingan dari delengan bakal jagat waya panen ning tengah-tengah sawah kelak nangkar wadon sing ngawit ngarit bareng orang ajar ning serenenge panas yang boleh wale-wane wayang kebot kader urusan beber kandek telatukan je. Kenapa? Karena emosinya tinggi. Kenapa emosinya tinggi? Karena panas. Masalahnya, di samping itu ketika pohon-pohon yang besar ini habis, udane mudun, ngantem langsung ngantem lemah, lemahnya ke gawang banyu manjing kalen, kalennya cetek banjir. Wong barangnya kia ini nerangakan ya kalau musrik baik. Tejar dia orang wibitan keleng-keleng karo lawan kamar apa kamar aja ditegor. Tadi pilihan dua deni awas aja marak-marak mono aneh setan yang kamu. Tadi disuguhi menyang dia bakalan maksudnya apa kamar aja ditegor. Kamar kanggo adem-adem. Bakal ditegori kabe jagate panas nafsu neneng tenggok gampang pada tukar. Silakan lihat masyarakat perkotaan di Jakarta, tawuran, ribut, demon. Enggak ini ada main. Begitu SBY, geger, anak bom, langsung pada merinding, se-Indonesia ribut. Ya mungkin ini, kalau tanya ke dadi bom-boman. Orang berdiri. Ya iya, ya ketika Cirebon terkenal, orang, ya apa yang kurang dari Indramayu? Masyarakat Indramayu semuanya punya kok. Kerupuk Dermayu. Mangga Dermayu apa maning urang Dermayu bledogan Dermayu apa yang tidak ada di Indramayu semuanya banyak semini enak tinggal karikula lan panjenengan sami lestarikan apa yang ada di Indramayu mempermasalahan boro-boro melestarikan dibubarakan kabeh kebuyutan-kebuyutan dibongkari untuk ketika engkau sudah meninggalkan adat kebudayaanmu, maaf anda tidak diakui sebagai orang Plumbon Pulo. Hari kudu ngomong. Begitu tingkah laku yang wis kebarat-baratan, mau motoran berobat di santer, bocan di si jakana. Mengko nang lu ngomongnya, uru dah bocah Plumbon Pulo kum. Cuman karena tingkah lakunya sudah tidak memakai adat Plumbon Pulo, dipertanyakan bocan di. Maka bangsa asing yang masuk ke Indonesia untuk menghancurkan Indonesia adalah mengumbar orang Indonesia keluar dari adat istiadatnya. Makanya adat dan istiadatnya diharam-haramkan. Supaya apa? Supaya masyarakat lupa dengan adat istiadat. Ketika masyarakat ini lupa dengan adat istiadat, masyarakat lupa dengan kehidupannya. Maka untuk menghancurkan Indonesia, bari ketip dengan modar kabeh wong. Dan sekarang bisa dibuktikan wong luar negeri Malaysia, Amerika untuk membunuh Indonesia cukup dengan satu kali kejap mata. Berikut itu bom wong Indonesia mati. Cukup dikeceri racun bae ning aqua. Kenapa? Karena seluruh orang Indonesia minumnya wis botolan kabe masalahnya. Begitu perang kan kono sing duwe pabrik aqua ne disumpel. Ya karena apa? Karena produk aqua itu bukan produk Indonesia, produk luar negeri. Temakane begitu ana wong kene gawe produk minuman kan langsung diajar mengandung bakteri inilah sing itulah. Kenapa? Air-air mineral produksi luar negeri itu enggak ada pemeriksaan. Dan masalahnya kita ini tidak tahu siapa yang kita bela sebetulnya. Justru bangsa Indonesia ngedek-edek wong Indonesia ngelak daget menusa-menusa Indonesia rata-ratanya menusa SMS puru SMS senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang jadi bahkan bilang wong sengsara aku senang jadi memang ada wong sejen senang wis kita bayasin
Senang. Begitu ada dagangan laris langsung enggak timba. Primen kira-kira dagangannya kan neka. Aja payo. Ya goblok. Akhirnya karena mandinya bunga, dagangan kan beli payu, bebek anggar beli payu. Tapi bakat dagangan sebelah kanan laris aja mekonan jaluk. Kira-kira menjaluk dagangannya kita luih laris ketimbangkan. Dan di kane laris kita ne laris. Kita ngebeli kan, beli mekonan jaluk. Kira-kira kane remak, ya kita ngebepek. Dia kan mekonan, bahkan kan dalam iklan ning TV kan jelas. Wong Jepang begitu kelelep ditekanin ning jin, ayo serap-serap ingin apa? Aku kasih engkau satu permintaan. Waduh jin, kita mah pengen balik. Jare wong Jepangnya tuh, kenapa kan? Ya kita pabrik lah kasih ngurusi. Karyawan saya siapa yang bayar? Akhirnya diturutin ning jin ceplas, makat balik maning tekan Jepang. Wong Amerika, siapa pengen apa? Pada pengen balik. Ya karena apa? Tanah yang peternakan yang saya miliki ini siapa yang urus? Begitu si jin yang Jawa kampung, kampung. Sira si pengen apa? Yang budi jin lah. Yang balik kira yang ditanggi utang sebalik. Jadi kampung-kampung yang tengah-tengah laut ke. Ya kan bukan mana orang? Jadi sira pengen apa? Ya tulung yang kampung-kampung yang kena kira-kira ada batu red. Jadi balik memang dia mau loro. Ya akhirnya kan dongol-dongol ya dicekilinan. Ya kenapa? Yang jawab, pengennya ku sengsara bareng. Baik. Jadi ketika ada saudaranya yang naik, itu seolah-olah tidak terima. Bahkan dihalang-halang, dicegal dan lain sebagainya. Itulah Indonesia. Ya makanya apa? Jangan pernah salah kata. Yuk kita belajar sing pinter, sing radakan, cerdas. Ayo kita belajar. Apa sebab wong kuwi sukses? Ya kan kan pelajari aja pengen jelebenek sukses bae. Angel kan wong sukses ta. Ya kenapa? Karena orang sukses meniti dari awal. Nanjak, nanjak, nanjak. Ya aku maju di depan ter kita. Semuanya ketika engkau belum mencoba, Anda akan mengatakan itu mustahil. Karena durung ilok nyoba. Mungkin beli wong ngangon wedhus kali dadi presiden. Mungkin beli. Ngangon wedhus betul dadi presiden, mungkin beli. Beli mungkin, tetapi terjadi tidak? Terjadi. Nabi Muhammad bisa jadi presiden dunia. Siapa yang kenal dengan Soekarno? Iya orang. Sekolah bekengelan biayae. Tapi bisa menjadi presiden Indonesia. Barack Obama sing kabeh cilik dikewalonaken bisa menjadi presiden Amerika. Durung tentu. Dede Ahmad Kurniawan durung tentu. Ujug-ujug ketemu dadi camat bocah. Ya kenapa? Karena uripiku gilir kumantu. Ya durung tentu. Nah makanya apa? Maka ayo berjuang kulalan panjenengan sami. Wis bokat kita sing tua mau wis kadaluarsa goblok. Ya padu tulunglah anak butuh kulalan panjenengan sami aja sampe dadi wong goblok. Makane dongane wong jaman bengenka begitu suguane dadi menyane dadi terus maca bismillahirrahmanirrahim. Ya kan anak anak gabli ngaji ningan. Coba kasih ngaji bismillahirrahmanirrahim bukun mau ngaji. Dan tiba kasih ilat-ilat tua tuli dahulu belajar ya wajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ingsun ngaturi sing sepiring ngaturi wong sejeroning umah sejabane. Ngumah sepiring maning ngaturi wong sejeroning karang sejabane. Karang sepiring maning ngaturi sedulur papat kelima. Pancer dina pitu. Rolas tahun bindon takraneng tahun lima kang jejemi mbok batin bapak batin moko nonora dongane wong mengen kuntu. Ya dia kita ini kan paham apa sih maksudnya sepiring ngaturi wong sejerone ngumah sejabane ngumah selogatur nganak putune sampian sing aneh yang jero umah kuntu nyanang sangune ngomangkat ngaji nyanang belanjane kanggo sekolah aturan wong sejurone ngomah sejabane
anak putu diatur kongkon belajar kongkon jadi wong bener kongkon jadi wong pinter prakat oke wis bisa sok mulai maning sepiring maning ngaturi wong sejeroneng karang sejabaneng karang sedulur tangga batur ayo ga batur anak kita sholat ning musola ngadu jekitan wis cebiki sarung anyar kun arane sepiring ngaturi wong sejeroneng karang sejabaneng karang sepiring maning ngaturi sedulur papat kelima pancur siapa sih dulu rebong Islamku mukmin lanang lan mukmin wadon sadaya mukmin sederet jelas mukmin itulah sedulure kita sejemu bapak jelas karena yang dianggap kemukminannya itu hebat ada empat orang siapa Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar Sayyidina Utsman Sayyidina Ali wong papat tangga dicontoh siapa pancere Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwen baka arep nenggo sedulur papat kelima pancer versi santri baka versi Jawa nek mangga siapa aja sedulur papat kelima pancerku kakang kawah adiari ponang getih tali puser awake kita batasi nganggo ilmu kualekatan mangga malaikat Jibril malaikat Mikail Israfil dan Izrail sedulure sampeyan pun jangan apa ada sih ana sing nerangaken karo kakang kawah adi ari ponang geti dan lain sebagainya ana sing nerangaken kanggo ilmu kemalaikatan apa maksud tujuannya sing penting sampeyan ki ana sing ngawasi enggal dina ku ari kudu ngomong mah dadi sing bener semono didelengaken nek wiri dan ngantuk ya kono da orang rasar yang didelengaken ki ya iya anak sedulur kita papa telah dilengahkan beli sini indahnya ya iya ya majma ngaflak Allah wujud kita mbakko Allah sami'an basiron aliman hayyan sami'an basiron mutakal mutalaku kok apal sami'an basiron mutakaliman sama apal kumku gusti Allah ku ngeru gusti Allah ku krumu gusti Allah ku ngeleng ngandel beli kinti ngandel gusti Allah kromo ngandel gusti Allah ngelem temenan ngandel oke saya perlu bukti lamun ana tanggane sampian duwe pun dituku blawe dijaluk balawe njokote awan kabengi bengi ah pe anak gusti Allah jari jari gusti Allah kuweru kenang apa? Ya ini kan tidak ada pembuktian hanya sekedar apal-apalan Gusti Allah kumbelang Gusti Allah kumeruh kenang apa rasanya wong enak baik enak rupanya kan sedep bakal ngerasanya wong enak wong sedina beli rasanya kok kayaknya yang pada gatel rupanya rek-rek ya kita kan jadi sesek jawa tengkuk hari beli diomongakan kesuak budalin ngomongakan tolu metu kabe wis kosong harap biasanya apa maning srom pun kita kira jagat mudas pusing wae putek wae yang nangkal-nangkal wis karuan demek duit beli gablek beras beli duwe anak ganuk belanja anak tangga tuku motor ajak-ajak milu pikiran ya gublok gerak ini yang mikir ya waktu yang semeni beli nake anak tangga tuku motor baik ya tuku motor tuh ribet paling aku ya Allah eh ya harapan kredit harapan beli dengan so gudug maning tangga tuku TV TV murah aja kuno Cina Cina aja kuno merek Cina karep Cina harapan beli ya aja aja takon dosa wong kaya kene iki ari dosa membumungnya sekaken wong kaya kene
ya kejar kandang nih yang sebenarnya medosa mah belum perlu dikandakakan ning wetenge dewek wae sok kerasa kaken enak tabuli kaya kononku bakal beli enak aja. Karena apa? Karena Nabi menjelaskan undi dosa atawa dudu ya mahwal birru ya Rasulullah al birru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak sing bagus ya. Wa ma dzambu ya Rasulullah sing aran dosa iku apa? Mahaka fi sadrika wa karihta an tatlu alaihin nas, apa sing dirasakaken ning wedele sampeyan enak tentune kuwi ku dosa. Ya iya, enggak yang enak gitu. Ya wis berarti kuwi ku dosa. Jadi ya sekira enak kayak pendemen bae. Dilek bae wis, daripada mecah ning jabak masih mending mecah ning jero. Jadi dipikirakan iki aja menen-menen dipikirakan wong kaya kono. Ya kenapa? Nah permasalahannya kan intinya ketika engkau mencintai seseorang dan orang itu mengkhianatimu, maka bersyukurlah. Kenapa? Karena engkau telah kehilangan orang yang tidak mencintaimu, tapi dia kehilangan orang yang betul-betul mencintai dirinya. Kalau sih, jadi uripku enak. Ya, jadi kehidupan apa yang bagaimana sih paling enak adalah kehidupan pager doyong. Serok apa keberagam? Siar apa keberagam menembai goblok? Berarti wong males. Bukan kehidupan pager doyong. Kini mama saya kan meranakan sabarnya dan ditutup gini. Mana wong beli mama? Duite langka berasin tok tulis sabar tuh yang jangan iya sabar temen uang di duang sabar kayak konon uang males uang males dijarani sabar kan kaya ngapa sabarku sabarku orang yang tidak pernah berputus asa sobaro yusobiru almu sobaro ya bahkan yang Arab di maka anak makanan kaleng kan ngomongnya aneh tulisannya al-musabbarat, makanan yang sudah diawetkan, berarti as-sabru wong sabar iku wong sing awet kerjaan yang beca ya beca kaya terus beli mandek-mandek dina maning beca maning dina maning beca maning ya melarat tamar ya bokat muskudune hari melarat wong bagian pruin-pruin bakal jari gusul oleh melawan melarat bangsa sugi-sugi ya ya sugi-sugi aja bakal beli mula-mula jari siapa anak sing turu baik tuli ketemu jadi wong sugi baik ngandel beli ya iya saking sampean masalah metu serok metu nasi bokong ngebutin sugi sampean turu baik orang golongannya Tommy Soeharto siapa turu baik karena lahir sing bokong ngebutin jadi sugi kah. Ya ataupun menggawe dan lain sebagainya itu adalah karya anda. Jadi menusa duwe kuasa, kuasa ora wisisa. Kan mau komen bakal jari wong Jawa mah. Lo masih cerdas wong Jawa nerangaken iki. Wong nerangaken innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru Gusti Allah beli bakal merubah nasib menusa kecuali menusa dewek kang bakal merubah serokna ngari bisa mah. Ternyata beli bisa aja. Siapa yang mampu merubah nasib? Allah yang mampu. Jadi kita kang apa ning alam dunia? Dharma melakoni. Lakonan apa sing bener? Bokat wis kudune dadi wong larat. Lakonan dadi wong larat. Nrima ha. Karena kehidupan yang paling enak adalah kehidupane wong nrima. Duwe rabi ayu alhamdulillah. Rabine kita ayu. Duwe rabi blesak alhamdulillah. Lima, nerima ha, dua rabi kan blesak awet, buang blesakku lakasin temen sampean dua laki garam alhamdulillah dua laki blesak alhamdulillah sampean beli bakal lara hati bakal dua laki blesakku culakan, mangsana sing doyan bakal laki ne blesak, acaman guru wong setan kepada misi saking blesak mesake yang bakal beli rima duwe rabi ayo beli rima ning ayune cemburu bae blesak apa maning ya beli duwe rabi lemu sesak bakal turu bakal beli rima tapi bakal duwe rabi lemu rima alhamdulillah beli susah tuku kasur yang itu ya kan mukono duwe rabi gering beli rima ya beli enak
Usul kaya bulat karo kayu jagutak. Karena orang nerima, tapi bakal dua rapi gerim nerima. Alhamdulillah enak bakal boncengan kuenteng bawahnya. Iya, dua rapi turun yang ngorok beli terima, dua rapi turun yang ngorok lebih enak. Itu turu kayak dikelonin yang kolektor bakal turu. Tapi bakal dua rapi ngorok nerima. Seolah-olah engkau tidur ditemani dengan musik pengantar tidur yang nyaman. Ya hitung-hitung musik pengantar tidur. Sama Anda menjadi orang melarat tidak lima dengan kemelaratan Anda susah. Tinggiling susah, tapi bahkan rima adem ayem. Tak ada wong sugi malah sing susah mangan wong sugi, wong melarat pada solat-solat mangane. Sing sugi mangane camat cimit, wong melarat rongnya biak nurung. Ya ketika engkau menerimakan apa yang telah terjadi, inilah keputusan Allah. Janjine kulalan panjenengan sami bahwa waya dunga kulutka rabbana walakal hamdu alama kodoi gusti apa baik sing diputusakan kanggo kita alam mangsa wiruna gusti kebarang kita kan memoyok baik nih gusti Allah jagat panas wah jagat kiamat disini panas baik banyu entok kabu hajarun bang grebyok udan baik kosi jagat serengenya bling dongol acar lambi teles kabih dialog-alog gimana yang beli gusti Allah dialog-alog akhirnya dihudunakan sedina udan sedina beli iki jagat kiw selek blok apa aja ya Allah. Jadi semua kebijakan Allah Subhanahu wa taala selalu dipoyoki minggu lalang panjenengan sami. Dosa beli moyoki Gusti Allahku. Dosa cilik, dosa gede. Gede, tapi kerasa beli kungku dosa. Ora kerasa perangsane bener bae, Cik. Ya, nah makanya apa? Ayo banyak-banyak mengkaji diri kulalan panjenengan sami. Ternyata kita ki masih ake dosane, ternyata kita ki masih peteng ribet, ternyata ilmu ne kita durung sepira. Nah buktine apa? Buktine masih sengit bae jeneng wong. Ketika engkau masih membenci orang lain, maka engkau masih membenci Allah Subhanahu wa taala. Iya begini, bakas sengit minggu wong berarti sengit singgari ini atau ini. Sampean dua guru, contoh ya. Guru sampean ki aja maningkun ilmu. Sampean di guru kinggal dina. Sampean beli dua belanja, guru sampean perlu dibelanjani. Hormat beli min guru sampean. Hormat beli. Hormat karena nguruki kita, karena membantu kita, karena baik karo kita. Sampai tekan anaknya guru dihormati dulu. Kenapa masih dihormati? Kelingan karo wong tuane. Sampai tekan anaknya beli bener, kita beli wani ngembang itu. Kenapa? Karena kelingan karo wong tuane. Ari Gusti Allah baik beli karo kita. Rezekinya, warasnya, sehatnya, mangannya. Ana makhluk Gusti Allah sumran tamu 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 sedikit nafsu beli sampean. Makhluk Gusti Allah itu sing bakal ngomong yang mau makhluk Gusti Allah itu bukan pak. Nafsu beli kita kok. Beli kelingan karo Gusti Allah tak. Kenapa karo guru kita masih beli, masih bisa kelingan karo Gusti Allah ternyata kita wis kalem. Kan lebakin kita kenyasare. Kita ngandel nang Gusti Allah, kita percaya di buktine. Karena wong ngandel, wong percaya bakal laka buktine pada karo beli ngandel. Sampean ngandel beli karo kulal. Ya ngandel jetan. Kita ngandel nang sampean. Wis bakal sampean ngandel, tulung aja mana-mana. Tuli sampiannya gimana? Berarti sampian gimana? Dari beli. Beli kan? Iya, sampian ngandel beli nih kula. Ngandel. Tulung wa, aja mana-mana. Tuli sampian mana? Berarti ngandel beli nih kita.
Beli kan? Ya iya, sampean ngantri beli ini selok ngantri ini buktinya. Buktinya masih beli bener baik, buktinya masih rerasan baik, buktinya masih sengit. Hai, karo makhluknya Gusti. Oh. Berarti ngantri beli rian itu. Beli kan? Yalah kebuktinya cek. Sampian ngantri beli sukiki udan. Ngantri. Terus bakal sampian ngantri sukiki udan. Minya waktu gerutuk. Begitu teka sampian, jadi sampian gue ngantri. Iya, kita ke ngantri. Kenang apa sampian ngantri bahwasannya sukiki udan sampian beli ngawa payung. Bakal bukti kan? Di mana letak pengambilannya sampean ngandel karo Gusti Allah, percaya ning Gusti Allah, demen ning Kanjeng Nabi yang masih pada beli bener je. Masih sengit karo tangga batur, tidak pernah terenyuh ketika ada orang yang mendapatkan kesengsaraan. Ilok sampean nangis karena tanggane sampean beli mangan. Ya Allah, kuwa yang beli nake wong beli mangan. Anak rasa mengkono. Ya kayak komen gue ngantul karo Gusti Allah. Ya kan lewakin, harus dipertanyakan ulang pengkajian terhadap keyakinan pula yang panjenengan sami inti buktine bakal langka buktine pada karo orang ngantul. Ayo kita buktikan bahwasannya kita ki ngantul karo Gusti Allah dengan cara apa? Dengan cara bertingkah laku baik kepada siapapun dengan tidak pernah membedakan apapun. Wong sugih dihormati, sing larat dihormati. Hormat ning kiai, bocah mabok dihormati. Kenapa? Sama mereka juga makhluke Gusti Allah. Kun bakane wong mabok cuwet wae, beli gelem modar mandi neraka cepet-cepetan. Eh, dongakaken anak kutu sampeyan kaya konon ta. Iya, pilih. Yang sedulure sampeyan kuno. Mama sedulur sendi, eh bakal sampeyan keturunan Bapak Adam karo Ibu Hawa. Bakal kana keturunan ketek ta. Tuduh pada bae itu nih kasing kuno. Dadi masih sedulur. Tulung dong makakem. Ya Allah, sing pada main ka. Ya Allah, sing pada mabok ka. Nyuwun den pangapura dosane. Kuno dedong anggo dewek bae. Ya lamun gak sugih tuh, kelekep mau ngedewek bae wong kaya konon. Wong gedhe mau ngedewek bae. Ya Allah, nyuwun diparingi rezeki ingkang patah. Kanggo kula, anake kula, bapak kula, wong tua kula, kula kabeh. Mung di mlesat wong sejene. Ya tulunglah dong ngakaken anak putu kula lan panjenengan sami sedesa ki minal muslimina wal muslimat wal mukminina wal mukminat al ahya'i wal amwat sampai tekan sing mati mau didongakaken. Kenapa masih ana kaitan wong urip karo wong matiku? Wala taqulu liman yaqtalu fi sabilillahi amwata bal hum ahya. Ha jailok ngomong bakal ana wong mati ning dalane Gusti Allah, matine kaya kucing masih urip wong ka. Inda rabbihim yurzaqun, bagian wis mati masih dibayar rezeki. Masih bisa ngembangi anak putu. Bagina wis mati. Inti Gusti Allah sing ngomong. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata bal hum ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan pernah kau katakan kepada orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu mati seumpama manusia biasa, bal hum ahya, tetapi mereka itu masih hidup 'inda rabbihim, di sisi Allah yurzaquna, masih dibayar rezeki. Apa perlu bukti? Syarif Hidayatul Boko Wismati Taurib selangkah ya, masih belanja nih beli nih anak putune, masih kader dagang kembang loh sugi. Iya beli, begitulah cara beliau. Ya, jadi ada, masih ada kaitan antara engkau yang hidup dengan mereka yang sudah mati. Makanya apa orang pengen kan ngomong akan indah lo jum'e rakampe damping ing lawang jaluk dan iri bunana lo maca Quran lama
penyematan hamba semua balik ninggalan kubur tetangisan awan bumi. Masih kelingan pujian gunku. Boro-boro ngeling-ngeling ngantuk iya kan. Iya, jadi roh kabe damping ing lawang njaluk dikirimi. Ya, sing hebat makara doa kok tidak jare Kanjeng Nabi ne tasaddaqu an anfusikum wa an mautakum walau bisyurbatin minna karo sedekah dikit lah menduwe mak. Tak wis beli gablek cukup karo kulhu. Inti ustaz dega ngajarakan larat maning wis kulhu bae aja sing ngakon do makakan wong tua masih bagus ku karo ayat Quran ingka sedekah dulu yang paling bagus. Tenang apa bakal karo jo ngemuji mendi si domane kita. Ader bobat bae ngal ditane aja. Bakal sedekah uang begitu lagi ngelimangan oleh sedekah alhamdulillah sedekah bapane jek ini. Ya moga-moga digembarakan pakuburane dongane wong kang lagi susah tidak ada hijab dengan Allah. Ya, bakal dongannya kita mau abad dubut abad dubut ya, ya teman yang paling kan dia ya iya ya kenapa ya ulang gusti umay gak berpaham jadi bakal wong masih anak nafsu nih masih ake omong emang sedepa ya mandi kenapa karena bakal wong nafsuan wong ake omong itu li dupa ya mandi bahaya sepuluh bon gulo picek abe itu li nih. Nah, apa sih? Ya nafsu sih, begitu sumpatani picek sudah langsung picek. Nafsu maning supatane maning hadar mati yang tak ini masyarakat kita. Jadi wong sing kaya kono nang sama di mandia. Jadi siapa sing paling sing hebat mandi bakal wong is meneng diseroti gemuyu di alam gemuyu di kandakaken nyengir istilah kamu dele wong. Ya yakin wong sing hebat. Jadi perang sana wali ku udeng-udengan gawane kaspe zaman pengen telingin film kan makana tebak ke wali zaman sekian dengan gue negadasu orang barangnya beli paham para wali itu sing sarungan gawa tasbih gadak gedek gadak gedek itu kan sulap kan tong perang sana bakal wong hebat kok begitu cok bismillahirrahmanirrahim ber godong dadi duit mengember kan golongannya. Ya iya ya para wali itu siapa adalah pejuang-pejuang yang mensejahterakan masyarakat. Boko dedungo bel dadi ora hebat tukang sulap. Boko kenapa yang dadi kaum buzzer bisa sih? Limbat bisa. Apa wali limbatku? Pendem beli mati. Diuragakan beli mati. Ya kan tukang sulap. Kepada baik pun gua, waktu walau aku berku, toka maning waktu ne, ya waktu ne lorok mau ne, buang siji gua pakai siji. Wong tingkat-tingkat penipuan zaman sekian ku, hebat, campur ngapun asli merah lima, beluran yang jero nelet garo satu jam. Dengan kontraksi bahkan nempel di banyu murub leder ki, ya campur ngapun yang banyu, ya abang kape banyu ne, ya ada tukang nipu mah. Dan anda senang dibodoh masalah masyarakat kita. Ya, jadi karena masyarakat ini, ya memang iya sih. Bapak wong wong bodoh, ya dibodoh. Bapak wong wong pinter, maka jadi kepinter sih. Iya kan, karena beli bisa dibodoh, ya kudu jadi kepinter. Bapak masyarakat dibodoh, ya bisa nih dibodoh. Karena memang masyarakatnya bodoh, maka supaya aja jadi wong sing dibodoh, ayo bareng-bareng belajar ning endi bae anane, apa bae nemune, sing dirungokaken, sing didelengaken, pikiraken. Ila kakang gone kin dibuang. Ana manfaate kin ingko. Jadi apa kang kula kandakaken awit jam 10 mau sampai tekan jam 12 sekian. Wis cecek ya. Cecek ya jam 12 sekian. Jejab berarti. Pas ya hitungan kan hitungan organ gitu. Rauh jam ya kan. Ya iya hitungan ya ada teh kiai kondangan mah. Ya iya ya bakal golongan JP siapa kan kiai kondang kan mah. Kita kan kiai kondangan. Ya karena apa? Ya permasalahan mah beda kenapa ya kita karo Jepri itu. Karena Jepri mah gena ning Banten, metu ning TV kita mah gena ning Dermayu jadi metune kan ngene ning ngoleh.
Ya, lamun metu ning TV mah kaya-kaya beli ketemu karo wong Plumbon Pulo. Jadi bersyukurlah kita beli mancing TV bisa ketemu karo wong Plumbon Pulo. Lamun mancing TV punten. 50 juta, 60 juta ngundang kita. Nah, barang sekian karena kita beli mancing TV, ya iku undangan. Kan kita dibayar beli gini. Utang banget. Ya iya kan ngomong masalah ya, jadi permasalahannya apa? Ya masalah mah dibayar ya serok kita, malah orang lagi pikiran singawit, singawit bengen gak kita kayak ngaji bira aja kang ora. Saya tidak pernah gawe tarif ini begitu, los temen lah, ujar yang kono kita mah ora biang klopi gak ora apa-apa kita mah, duit TP langsung. Iya kita mah dibayar ya syukur, beli dibayar ya kenemen berarti jalan. Iya, 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 permasalahannya apa ya? Ya kita mah hanya sekedar berbagi pengalaman. Jadi tugas kita ini ibaratnya kula mah oleh pesenanku sirati nggarap sawah. Adapun lagi nggarap sawah oleh belut tantongana. Tapi tulung sirat aja ilok ngati belut. Apa maksudnya? Tugas kiai ngelarai masyarakat, tugas kiai ngelingakan masyarakat. Adapun anak amplopte pun belut. Tapi aja nggak diamplop. Aja nggak teni amplop. Kenapa mas? Kenapa masalahnya? Karena yang konyol ini masyarakatnya rusak, ngelut terbeli. Aja beli ngandel kini. Uang garap sawah, sing diluru benereng garap sawah, sing digati-gati, ngelut. Alhamdulillah, tanggulnya jebol kabe, sawahnya bongkor. Mengkonon kiai dah, bakat kiai ini sing gatini amplop baik, masyarakatnya rusak. Karena kiai ini enggak ini amplop. Nah barang rada melang kiai kan kamu keleng. Wah sampai tokong zakat itu bagian. Ya kita kan pernah ngomong kiai itu oli bagian zakat itu bagian apa. Ya sabilillah yang sampai aneh nganjal baik. Sabilillah so. Sing sabilillah ku tajuge. Sing sabilillah ku madrasah. Hari kiai ini sawah duwe duit ake masa masih kolus mangani zakat. Zakat itu kanggo fakir miskin, sabilillah yatim piatu. Ya kita kan sabilillah, sabilillah sote bakal ngadina ning kono bae. Wong mangkat nang dermayu, mong cerbon piknik sabilillah. Enggak. Wong ngira demper dia ini ngomong makene. Mari kita mah duduk kiai, ya wani bae letak-letak letak. Tak kita mah duduk kiai. Ya kondangan. Kondangan inti mancingnya. Ya iya, ya barang ini enak perasaan dengan jadi kiai. Gue enak. Ya, ya kenapa? Karena ketika engkau mencari uang dari keagamaan, memang paling gampang seluruh duit ini lebah agama. Wah gawe travel-travel Indonesia kalah kabe nang travel langkunku. Karena apa? Karena travel ini bilok luruh penumpang. Penumpangnya santri, arane travel haji. Tolong beli kenangannya. Malah bayar sekian mangkat 20 tahun maning. Anak sing 5 tahun maning. Hebatmu travel gini. Empat bakal lembah agama enak luruh duitku asal cengawa proposal ngakunya bangun masjid cangking seser pirang-pirang duitku. Ya iya iya aja sampai kayak kayak konon yuk berjuang untuk Islam. Jadi kula tekan yang Plumbon Pulo mekandan hanya sekedar ngelingaken nurut serok bluwis hari kita mah toli lamun sampean nurut kabe kita mangker balik maning kuda duang biasa maning. Kalau sampean lamun beli murid kabe beli rugi kita mah. Kader gangko gak diundang maning bahkan esen cocok mah. Ya, ya, jadi harus bagaimana? Ya sudah, tugas saya adalah memberitahu. Setelah engkau tahu, anda mau menjalankan atau tidak, mangga. Jadi sewot beli ngarah kita mah kongkon sewot. Alhamdulillah. Jabut cek duit, cek anone. Kalau dikongkon anggar beli murid syukur nang. Berarti sira beli ngarah jelek duit di kita maning. Alhamdulillah. Anak utang beli nyaur-nyaur alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah nang sangara tekanan ing jalu utang ning kita ke. Ya iya. Jadi enak uripku. Tekanan iki kang nyaure alhamdulillah ketika wis beli di arep-arep akhire menjadi sebuah kenikmatan. Awas ki, sampean iku kecewa karena sampean kudu kepenginan. Karena kekecewaan itu tumbuh. Kekecewaan itu datang dari sebuah keinginan yang tidak terlaksana. Jadi semakin akeh sampean duwe kepenginan, semakin akeh sampean kecewane. Bapak pengen uripe blilok kecewa, ajak akeh-akeh kepenginane.
Ya, jadi kunci uripe kula lan panjenengan sami adalah pahami kehidupan, ayo terus belajar dadi wong bener. Muga-muga kula lan panjenengan sami bisa dadi wong kang nerapaken kebenaran ing dalam uripe kula lan panjenengan sami sampai tekan matine. Amin ya rabbal alamin. Gimana sampean arepen ngomong terus arepen beli kita mau wis pegel sekalian doa. Ya. Ya iya ya wis pegel kan kono dadi gentenan suarane kita bengikin kanggo ning blumbun gula sukiki nek candang pinggan masalah ema. Ado maning ya alhamdulillah muter-muter ado suwe-suwe ema. Ya kenang apa? Ya sebuah peribahasa mengatakan kaji daria pengen laris bengen njaluk dongane ning kiai. Kaji aas rolani pengen laris njaluk dongane ning kiai. Kaji rusdi pengen laris njaluk dongane ning gimana ya, sa kiai ini beli pada laris. Ya kok nomor dadi kien mah ayo bareng-bareng dedonga mugia pendongane kula lan panjenengan sami den tampi dateng Allah Subhanahu wa taala kebuka alam pikiran kula lan panjenengan sami kebuka mata hati kula lan panjenengan sami kebuka dalan rezekine kula lan panjenengan sami den angkat harkat lan martabat kula lan panjenengan sami amin ya rabbal amin. Wong jaga pura bokat kula wonten salah lan lepat kula nyuwun den pangapura billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.